sekarang tentang pelecehan kamu mungkin bisa diceritain. Gedean ya suaranya. Ya itu sendiri. Bentar, sebelumnya kamu sekarang umurnya berapa? 17 tahun. Iya. Silakan bisa. Itu terjadi di tahun 2018 sampai 2021. Dan di situ aku di sini mau nyampein aja kalau misalnya aku nggak mau merugikan satu sama lain terhadap mami aku pengen mambo dan suaminya yang sekarang. Aku cuma mau speak up sebagai victim yang sekarang ya sudah terjadi. Dan di sini cuma mau nyampaikan kalau tidak ada mau menjelekkan siapa-siapa. Ya. Itu terjadi kronologi awalnya seperti apa sih Kak, mungkin atas dugaan pelecehan? Kronologinya awalnya rasain, usia mungkin berapa? Usia aku 12 tahun. 12 tahun terjadi pas 12 tahun aku belum berumur ya. Michelle, ini kan yang berkembang di pemberitaan adalah bahwa kamu mendapatkan pelecehan seksual. Mungkin boleh di spesifikasi lagi pelecehan seksual apa yang kamu alami? Karena pelecehan seksual itu sangat bersayap kalimatnya. Apakah kamu mungkin udah verbal atau seperti mungkin apa? Udah bisa dibilang termasuk perkosa. Pemerkosaan ya? Iya. Sebesar itu beritanya dan udah nyampe pengadilan juga dan udah di penjara orangnya. Sejak awal kejadian langsung terjadi pemerkosaan atau dari awal tuh baru kayak pegang-pegang apa sebenarnya? Mungkin informasinya aku cuma bisa kasih segitu doang ya. Kronologinya ya udah sampai diperkosa dan ya sekarang lagi pemulihan dan semoga itu enggak terjadi ulang lagi kepada aku. Dan ya di sini mau cuma menyampaikan supaya mami aku bisa sadar aja sih kesalahannya di mana. Dan karena di dalam rumah aku nggak bisa ngerasain ngelindungin perlindungan dari mamaku sendiri. Michelle, sampai saat ini pelaku sendiri berarti masih di penjara dan sejak kapan? Sejak 2021 sampai dengan sekarang. Iya, sampai sekarang. Respon mama, respon mama seperti apa waktu setelah kejadian ini? Kan pasti udah sempat ngobrol belum sih sama mama sendiri atau kayak discuss? Sejauh ini aku belum ada kontak apa-apa sama mami dan belum ada kabar apapun. Michelle, aku tetap mau ngejar kamu dari awal kejadian sudah diperkosa atau belum? Karena ini sangkut pautannya dengan nama baik orang lain jika kamu hanya mengatakan seperti itu nggak baik sih. Iya. Dari awal diperkosa berarti. Iya, informasinya cukup segitu aja sih, cukup karena kan aja. Dari 2018 sampai 2021 itu banyak rangkaian. Dari 2018 terjadi 5 bulan. Lalu dan stop. Itu informasi bukan terjadi 5 bulan doang dan seterusnya sampai 2 tahun sekitar 2 tahun. Oke, maksudku dari awal kejadian, dari pertama kali ayah tiri kamu itu melakukan itu langsung kamu mendapatkan pemerkosaan begitu. Iya, perlakuan dia dari kecil-kecil dan sepanjangnya sampai melebar dan makin parah. Respon mami gimana sih Michelle setelah kamu cerita? Cerita muncul di podcast kan? Apa sebelumnya? Waktu aku belum tahu ya informasi tentang reaksi mami gimana karena dia belum sempat speak up sama sekali dan mungkin ya aku juga nggak tahu dia bakal muncul atau enggak. Jadi tapi ya. Ada komunikasi by WhatsApp nggak sih atau telepon atau biasanya kan sama ibu kan ngobrol atau gimana? Belum sih, terakhir 2 minggu yang lalu itu aku sempat ada masalah sama dia dan bikin kita nggak ngobrol lagi sampai sekarang. Kamu udah pisah sama mami kamu secara tinggal? Ya yeah, sekarang aku I'm living with my dad happily right now and yeah lagi nggak sama. Kondisi 2018 sendiri untuk memulihkan kondisi psikologi kamu setelah mengalami kejadian dugaan pelecehan ini, apakah kamu ke psikolog atau seperti apa? Sempat beberapa kali ke psikolog tapi mungkin traumanya masih ada dan belum sembuh total itu. Masih ada ini lagi bimbingan lagi psikolog atau udah kabar? Selesai? Belum ada lagi sih sekarang. Sekarang lagi ya fokus ke hidup aku aja untuk pemulihan. Oke, misalnya apa sih menjadi trigger kamu akhirnya speak up ke publik yang setelah ini lama kamu tutupi dari mungkin publik kan nggak pernah tahu nih tiba-tiba kamu speak upnya apa triggernya? Karena aku selama ini udah menutupkan pendam-pendam kesalahan aku terus. Traumanya tuh selalu di-trigger sama kadang mami dan
ya udah hilang sih kesabarannya dari 2 minggu yang lalu, karena aku selalu di pojokin sama Mami. Berarti ada trigger omongan verbal yang kurang mengenakan dari Mami atau seperti apa? Iya, semacam begitu, tapi untuk selebihnya aku nggak bisa ngomong gimana sih. Soalnya aku juga bukan mau di sini, bukan mau menjatuhkan Mami. Bisa dari apa? 2018 sampai 2021 sendiri, artinya Mami tahu nggak sih? Mami tahu dari 5 bulan setelah kejadian dan seterusnya. Tapi masih membela suami Mami, ya? Mami tahu, itu seperti apa responnya Mami? Tahu. Sikapnya seperti apa ke kamu? Sikapnya cuek aja kak, atau melongin? Aku nggak tahu ya, tapi yang aku lihat itu dia nggak percaya sama omongan aku. Dan ya, gitu sih. Oke, Michelle, ini kan kamu kan artinya kan pelaku sudah di penjara. Apa, siapa yang mendampingi kamu melaporkan ke pihak berwajib dan mendampingi kamu selama di pengadilan? Karena kan kata kamu Mami tidak percaya atas ulah suaminya yang dulu. Yang selamatkan aku dari kejadian itu adalah papa aku sendiri, yang udah lama nggak hubungan, dan aku telepon untuk jemput aku dari Bali, dan dia langsung segera jemput aku dan menolong aku dan urus sidang dan segala macam. Dan I'm very thankful that, karena aku appreciate perjuangannya dia, dan berbeda dengan Mami aku sendiri. Ada tindakan fisik gak sih dari papa kandung kamu ke papa tiri kamu setelah tahu anaknya di Jakarta? Gak ada, soalnya kalau misalnya tindakan fisik bakal berurusan dengan pengadilan juga kan. Dan iya, gak ada sih. Berarti sekarang dari kamu tinggal sama papa, berarti? Kamu? Sekarang kamu tinggal sama papa atau seperti apa? Iya, sekarang lagi tinggal sama papa. Ya. Perkapan kamu dijemput papi kamu itu? Januari. 2021. Mungkin ya. Sampai sekarang efeknya seperti apa sih ke kamu? Sampai kapan, Cel? Berapa? Hukuman penjara papa tiri sampai kapan? Kalau itu aku nggak tahu ya, karena aku udah nggak mau cari tahu tentang informasi dia lagi, dan aku sudah menjalani hidup sendiri aja. Waktu itu lapor di kepolisian mana, inget gak, dan pengadilan? Aku kurang tahu kalau itu. Kamu kan bikin laporan? Iya, kamu kan yang bikin laporan. Iya, aku nggak inget jalan sih. Daerah mana? Jaksel, Jakbar atau Jakut atau Tangerang. Aku juga nggak terlalu bisa bicarakan informasi sebelumnya. Mungkin efek apa sih yang kamu rasakan sampai sekarang? Mungkin kamu takut cowok-cowok, ketemu cowok-cowok apa seperti itu? Pasti ada trauma ya sama laki-laki, tapi aku mencoba untuk keras untuk menghindari itu, karena nggak semua laki-laki ya sama, dan nggak semua kejadian itu bakal terulang di laki-laki juga. Dan ya sekarang lagi proses healing, dan itu aja sih. Gak mau menjatuhkan sama satu sama lain, dan aku juga Mami aku pengen mampu juga masih mama aku juga sendiri, dan aku masih sayang dia, aku appreciate dia dan menghargai dia, dan ya poin aku itu aja sih. Waktu pengadilan, pengadilan mana, Michelle? Aku kurang tahu kalau itu. Sel, kecewa sama ibu nggak, Sel? Mau ada sama Mami, kamu kecewa nggak sih masih ke Mami pada saat itu? Kecewa berat pastinya, karena Mami aku sendiri pun bisa apa ya, gak ada perlindungan dari Mami aku gitu. Misal sempat ngerasain depresi, dan depresi yang kamu hadapi itu seperti apa sih? Kayak ingin bunuh diri kah, atau seperti apa? Pernah sempat mengalami mau itu gak sih? Sampai akhirnya ke psikolog? Mungkin aku banyak teman-teman yang motivasi aku untuk kayak tetap di sini, dan aku thank God that I'm still here, that I can still walk with my two feet, terus masih ya tetap berjuang sampai sekarang, dan lagi proses. Bisa sama Sel. Mami mulai perkapan. Udah enggak tinggal satu rumah lagi, perkapan. Maaf ya, aku Sel, jika dari pertama sudah terjadi pemerkosaan.